أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ard fa asabatkum musibatul maut." Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi, lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar. Ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian. Yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswif taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qana'atil khalq, dan tidak memiliki hati yang qana'ah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah? Kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Ya, ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari basi. Tsumma qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzihi al-ladzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah, apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, al maut, kematian. Imam Ad-Daqqaq menuturkan, man aktsara min dzikril maut ukrima bi salatah, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nashatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qana'ah, menerima apa adanya pemberian Allah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, sengaja setiap kajian kita selingi dengan kajian-kajian raqaiq. Sengaja kajian-kajian kita membaca kitab-kitab akidah, fikih, hadis dan lainnya. Kita selingi dengan materi-materi raqaiq untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Karena sudah menjadi tabiat manusia yang mudah lupa dan lalai. Apalagi kehidupan dunia, keseharian kita bergelut dengan kehidupan dunia seringkali menimbulkan penyakit di hati. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, penyakit hati, hati yang sakit keras dan membatu, adalah penyakit yang sangat berbahaya yang menimpa kita di zaman sekarang. Penyakit-penyakit menular dan dikatakan oleh sebagian orang tidak memiliki penawar, sesungguhnya bermula bersumber dari penyakit hati. Sehingga di zaman sekarang kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak tersentuh. Kematian silih berganti di hadapan kita, kita tidak mengambil ibrah dan pelajaran. Kita mendengar peringatan, nasihat dan pengajaran, akan tetapi kita tidak sadar dan tidak ingat. Penyebabnya, qaswatul qalb. Hati kita yang kasar, hati kita yang keras, yang sering dikeluhkan oleh mukmin di zaman sekarang. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah juga menurunkan penawarnya. Dan obat atau penawar dari penyakit hati
adalah senantiasa merenung, mentadabburi kitabullah, penawar penyakit hati dengan banyak berzikir, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Obat penyakit hati dengan duduk bersama ahli ilmu dan orang-orang soleh serta bertakwa. Malam hari ini kita akan bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan kita kepada kematian. Kematian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingatnya, untuk lebih sering mengingat kematian tersebut. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan lainnya, dari sahabat Umar Al-Faruq, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzihi al-ladzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Di dalam riwayat lain ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian. Ya. Ketika kita lalai dari mengingat kematian dan sekaratnya, ketika kita lupa dan lalai dari mengingat kuburan dan kegelapannya, fitnah kubur dan kedahsyatannya, hari kiamat, sirat, yaumul hisab, ketika itulah hati kita mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Summa qasat qulubukum, kemudian hati kalian mengeras. Kal hijarati bal ashaddu qaswa, seperti batu bahkan lebih keras lagi. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan hadisnya tadi, "Aktsiru min dzikri hadzihi al-ladzat." Hadis yang singkat tetapi padat. Hadis yang singkat tetapi membawa makna-makna yang luas dan sangat banyak. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, itulah dia kematian. Kematian yang apabila disebutkan kepada orang-orang yang kuat, maka dia akan menjadi lemah. Kematian yang apabila disebutkan pada orang-orang kaya, maka dia akan menjadi miskin. Kematian yang apabila disebutkan kepada orang-orang yang mulia, maka dia menjadi hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran juga menamakan kematian dengan musibah. Allah berfirman, "Wa idza darabtum fil ardh fa asabatkum musibatul maut." Dan apabila kalian melakukan perjalanan di muka bumi lalu kalian ditimpa oleh musibah kematian. Allah menamakan kematian sebagai musibah. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, ada musibah yang lebih besar. Ada musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari musibah kematian, yaitu musibah lupa dan lalai terhadap kematian. Lebih besar dan lebih dahsyat akibatnya daripada lupa kepada kematian. Qala Ad-Daqqaq, Imam Ad-Daqqaq menuturkan, "Man aktsara min dzikril maut ukrima bisalasah." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, dianugerahi tiga perkara. Yang pertama, ta'jilu taubah, dia akan segera bertaubat. Wa nashatun fil ibadah, giat beribadah. Wa qana'atul qalb, dan hati yang qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah. Wa man nasiyal maut,
ukhiba bisalasah, dan barang siapa yang lupa terhadap kematian dihukum dengan tiga perkara: taswifu taubah, menunda-nunda taubat, wa kasrun fil ibadah, malas beribadah, wa adamu qanaatil qalb, dan tidak memiliki hati yang qanaah. Lihat diri kita, lihat kehidupan kita, kenapa kita malas ibadah, kenapa kita malas dan tidak tergerak untuk meningkatkan ibadah dan mengingat Allah, kenapa hati kita tidak pernah qanaah dan senantiasa rakus terhadap dunia? Karena kita lalai, kita lupa terhadap kematian yang senantiasa mengintai. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita bersama ayat-ayat Allah yang tadi kita baca dan kita dengar dalam salat berjamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Dan datanglah sakratul maut, itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. Dan sangkakala ditiupkan, itulah dia hari yang dijanjikan. Saudaraku, kematian pasti datang. Kematian pasti menjemput siapapun dari kita. Baik orang yang mulia, orang yang hina, tua, muda, kaya dan miskin, semuanya pasti mati. Tidak akan ada yang bisa lari dari kematian. Wahai hamba, berapa sering Allah melihatmu bermaksiat, rakus terhadap dunia dan melupakan kematian. Apakah engkau lupa pertemuan dengan Allah? Apakah engkau melupakan lahat dan kuburan? Apakah engkau melupakan hari di mana manusia ketakutan, tertunduk hina, dan anak-anak kecil beruban? Jika seseorang tidak mengenakan pakaian ketakwaan, dia pasti telanjang sekalipun dia berpakaian. Kalau seandainya dunia ini akan kekal, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap hidup bersama kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa in mitta fahumul khalidun wa ma ja'alna li basharin min qablika min khuld. Afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak jadikan orang-orang sebelum wahai Muhammad kekal. Apakah jika engkau mati mereka tetap kekal? Tidak. Semua pasti mati. Wahai para pejabat, wahai para penguasa, wahai para rakyat, wahai orang yang memperebutkan singgasana dunia yang fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang di dunia pasti akan fana. Segala yang diingat pasti akan lupa. Semua yang hidup pasti akan mati. Semua yang dibangun oleh manusia pasti akan binasa. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Maka tinggallah, Allah akan kekal selama-lamanya. كُلُّ نَفْسٍ ذَائِكَةُ الْمَوْتِ. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Semuanya mati kecuali Allah. ذُلْ عَجَّةِ وَالْجَبَرُوتِ. Yang maha memiliki kemuliaan dan keperkasaan. Ya, kita semua pasti yakin. Ketika ditanya, anda yakin bahwa anda akan mati? Semua pasti akan berkata, saya tahu saya akan mati. Tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai saudara seiman, manusia ketika dia mati,
dalam dua kondisi. Dua kondisi. Pertama, dia mati dalam keadaan mencintai Allah, mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Atau dia mati dalam keadaan benci, tidak suka terhadap pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, setiap kita tidak menyukai kematian. Setiap kita takut kepada kematian. Qal, Rasul bersabda, la ya Aisyah, bukan begitu. Laisa dzalik, lakin huwa al-'abdus salih 'inda sakratil maut, ta'tihi malaikatur rahman, tubashshiruhu biruhin wa raihan. Wa rabbi radin ghairi ghadban. Akan tetapi yang dimaksud adalah seorang hamba yang saleh ketika sakratul maut menjemputnya. Malaikat Rahman, malaikat Allah datang memberikan kabar gembira tentang surga. Dan Rabb yang ridha, tidak murka kepadanya sehingga dia gembira dan senang bertemu dengan Allah. Allah pun gembira bertemu dengannya. Adapun hamba yang suka berbuat maksiat, adapun hamba yang lalai, yang lupa atau pura-pura lupa kematian, datang malaikat Rahman menyampaikan kabar gembira tentang kematian Allah, lalu dia takut sehingga dia enggan untuk mati, maka Allah membenci pertemuannya pula. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, pernah berkata kepada orang-orang yang duduk di majlisnya, Ashtaritu lakum thalatha syurut liman arada an yajlisa fi majlisi. Siapa yang mau duduk di majlisku, saya berikan tiga syarat. La tatakallamu fid dunya. Pertama, jangan bicarakan urusan dunia di sini. Thaniya, kedua, la tartabu ahadan fi majlisi. Jangan menggibah, menggunjing seseorang di majlisku. Ketiga, la tamdahu indi abda. Jangan kalian memuji seorang pun di hadapanku. Tiga perkara ini. Sehingga lalu mereka duduk bersama Umar bin Abdul Aziz, mengingat kematian, mengingat yaumil qiyamah, akhirat, dan kedahsyatannya ketika itu. Lalu mereka selesai dari majlis itu, air mata membasahi pipi mereka. Allah Akbar. Duhai, bagaimana gerangan kondisi kita di saat detik-detik kematian menjemput, ketika mata tidak sanggup lagi untuk menatap dengan tajam, tatkala tangan terasa dingin, di saat betis saling bersaut, lalu kita berusaha untuk berbicara, tangan berusaha bergerak memberi isyarat, lisan seolah-olah bergerak, bibir bergerak seolah-olah ingin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ketika itu tiada sanggup lagi. Kemudian mata nanar menatap di sekelilingnya, ayahnya, ibunya, istri dan anak-anaknya, atau saudara dan karib kerabatnya, seolah-olah dia berkata, siapa di antara kalian yang bisa meminjamkan kepadaku sesaat dua saat umurnya agar aku bisa hidup kembali. Kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Tidak, sama sekali itu tidak mungkin. Idza balagatit taraqi, apabila ruh telah sampai ke tenggorokan, wa qila man raq, ketika itu manusia berkata, man raq, siapa yang akan mengobatiku? Siapa yang akan meruqyahku? Panggilkan aku dokter, panggilkan aku tabib, panggilkan aku perawat, carikan aku obat, penawar. Waja'at sakratul maut, dzalika ma kunta minhu tahid. Sakratul maut itu telah datang.
yang dulu engkau di dunia lari darinya. Saudaraku, ketika anda lapar, anda lari mencari makanan. Ketika anda sakit, anda lari kepada dokter. Ketika anda kedinginan, anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi anda? Siapa yang akan menunda-nundanya? Idza jaa ajaluhum la yata'khirun sa'atan wa la yastaqdimun hatta idza jaa ajaluhum, sehingga ketika datang ajal mereka, la yata'khirun, tidak akan ditunda sa'at sesaat, wa la yastaqdimun, dan tidak akan dimajukan pula. Siapapun orang, sekalipun dia seorang penguasa, sekalipun dia meminta didatangkan pesawat untuk membawanya ke tempat pengobatan yang tercanggih, sekalipun segala bentuk obat dan alat-alat medis yang tercanggih dipasangkan ke tubuhnya, walau kuntum fi buruji musyayyadah, sekalipun kalian berada di menara yang tinggi, kematian itu tetap akan datang menjemput. Kalla idza balagat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq, ketika itulah anda akan yakin bahwa anda akan meninggalkan dunia. Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat berkata, rabbirji'uni rabbirji'ni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu kalla, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin. Inna kalimatul huwa qailuha, itu hanyalah kata-kata yang diucapkan dengan lisannya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena di belakangnya ada barzakh, pembatas yang membatasinya antara alamnya dengan dunia sampai hari dibangkitkan. Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, saudara-saudara rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Hari-hari ini akan silih berganti, mempersingkat kehidupan kita di dunia. Lantas mana orang-orang yang meyakini yaumil kiamah? Wahai orang-orang yang berselimut dengan dosa, bersembunyi melakukan maksiat, akan datang hari kesalahanmu disingkap di hadapan Allah. Saudaraku, kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati, cepat atau lambat. Hari itu akan datang saat kita meninggalkan dunia. Tapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah, bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput? Kata Allah, "Zarhum yaqulu wa yatamassa'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan mereka makan, biarkan mereka minum, biarkan mereka menikmati dunia, biarkan mereka dilalaikan oleh angan-angannya. Mereka pasti akan mengetahui hakikat kebenaran tersebut. Falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu ketika itu melihat, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu tetapi kamu tidak melihat. Falaula in kuntum ghayra madinin, maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh Allah
jika kamu merasa merdeka, jika kamu merasa hebat, berkuasa, terjauhna in kuntum shodiqin. Kenapa kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika dia orang yang mati tersebut termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, faraihu wa raihan wa jannatun na'im. Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Semua pasti mati kecuali Allah Zul Azzati wal Jabarut. Allah berfirman kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau pasti mati dan mereka juga pasti mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling mulia, wafat meninggalkan dunia yang fana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah, wafat di saat sakratul maut. Beliau memasukkan tangannya ke bejana yang berisi air, lalu membasahi mukanya. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna. La ilaha illallah. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, saat-saat yang menyakitkan. Sakarat, saat-saat yang memedihkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Fatimah yang ketika itu berada di sisi Rasulullah, yang melihat ayahandanya seperti itu berkata, wa kurbah, wa kurbah abasah, duhai. Alangkah beratnya apa yang menimpamu wahai ayahanda. Duhai, alangkah sulitnya apa yang kau rasakan wahai ayahanda. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la kurba li abdiki ba'dal yaum. Tidak ada lagi kesusahan, kesulitan, sesuatu yang berat bagi ayahmu setelah ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke langit dan berkata, Allahumma hawin alayya al-maut wa sakaratih. Allahumma hawin alayya al-maut wa sakaratih. Allahumma hawin alayya al-maut wa sakaratih. Ya Allah, ringankanlah atasku kematian dan sakaratnya. Ya Allah, mudahkanlah bagiku kematian dan sakaratnya. Ya Allah, ringankanlah bagiku kematian dan sakaratnya. Bagaimana dengan anda? Bagaimana dengan saya dan kita semua? Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar diringankan ketika mati, dimudahkan di saat sakratul maut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melanjutkan doanya, Allahumma ighfir li warham. Ya Allah, ampuni aku dan kasihi. Ampuni dan kasihi aku. Allahumma rafiqil a'la, ya Allah, ar-rafiqul a'la. Sampai akhirnya tangan beliau terkulai lemas, matanya terpejam, detak jantungnya berhenti, nadinya tidak lagi berdenyut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia yang fana ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal. Di saat menjelang wafatnya, di akhir hayatnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mewasiatkan kepada Umar, andai saja kita membaca dan memahami wasiat Abu Bakar kepada Umar ini. Abu Bakar berkata, ya Umar, inna lillahi haqqan bil layli la yaqbaluhu bin nahar. Hai Umar, sesungguhnya Allah memiliki hak di malam hari yang dia tidak menerimanya di siang hari. Wa inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil layl. Dan sesungguhnya Allah memiliki hak di siang hari yang tidak diterimanya di malam hari. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat. Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan mereka juga akan mati.
Semuanya akan mati kecuali Allah, Zul Izzat wal Jabarut. Kemudian mati Umar Al-Faruq. Beliau wafat tatkala beliau menunaikan salat fajar. Di mana di hari ini manusia malah melalaikan salat fajar. Beliau ditikam oleh seorang Majusi, Abu Lu'lu' Al-Majusi, di saat beliau salat subuh memimpin kaum muslimin. Ketika itu beliau membaca ayat innama ashku bassi wa huzni ilallah, innama ashku bassi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengadukan keluh kesahku, kesedihanku kepada Allah. Lalu beliau ditikam sehingga beliau tidak sanggup melanjutkan solatnya. Beliau pingsan. Tatkala beliau sadar, apa yang pertama kali terucap dari lisannya? Tatkala beliau siuman dari pingsannya karena luka parah yang dideritanya, beliau bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah solat? Kemudian Umar berkata kepada putranya Abdullah, "Ya Abdullah ibn Umar, idzhab ila Aisyah ummil mu'minin, pergi temui Aisyah ummil mu'minin, wa qul laha, dan katakan kepadanya, Umar yuqri'uki salam, Umar menyampaikan salam untukmu, dan jangan katakan Amirul mu'minin, karena setelah hari ini aku tidak lagi Amirul mu'minin." Lalu Abdullah ibn Umar datang mengetuk pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha, lalu mengucapkan bahwasanya Umar menyampaikan salam kepadamu dan dia minta izin untuk dimakamkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin berkata, "Sejatinya aku menyiapkan tempat ini untukku, akan tetapi aku akan mengutamakan, aku akan mendahulukan Umar." Lihatlah wahai saudaraku, Umar yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, Umar yang menemani Rasulullah di kala suka dan duka, dia tidak hanya ingin bersama Rasulullah di dunia, dia juga ingin bersama setelah mati, bahkan ingin bersama dekat kuburannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar menjelang detik-detik kematiannya, dia berkata, "In ana mitu, jika aku nanti mati, fasiluni wa kafiluni, mandikan dan kafankan aku, sumahmiluni, kemudian bawalah aku, watruku alaihal bab, dan ketuklah pintu rumah Aisyah radhiyallahu anha, wa qululah, dan katakan kembali kepadanya, ulang sekali lagi, yasta'zinu Umar, Umar meminta izin kembali. Jika dia mengizinkan untukku, maka makamkanlah aku di sana. Wa illa fakhuzuni ila maqabiril muslimin. Jika tidak, maka kuburkanlah aku di pekuburan kaum muslimin." Lihat, menjelang kematiannya, apa yang diwasiatkannya? Dia tidak mewasiatkan harta. Dia tidak mewasiatkan dunia untuk anak-anaknya. Tetapi dia ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala saat-saat kematian, saat-saat sekarat, semakin dekat dengan Umar bin Khattab, susahnya kematian mulai turun pada dirinya. Tampak susah dan berat. Lalu Abdullah bin Umar mengangkat kepala ayahandanya dan meletakkan di pahanya. Ketika itu Umar berkata, "Dha'ra'si 'ala turab." Dengarkan. Dengarkan wahai para penguasa. Dengar wahai orang yang menganggap dirinya mulia. Dengar wahai orang yang menganggap dirinya perkasa, memiliki kekuasaan. Dengarkan Umar bin Khattab. Dia berkata tatkala anaknya menaruh kepalanya di atas paha anaknya, "Dha'ra'si 'ala turab." Letakkan kepalaku di atas tanah. Letakkan kepalaku di atas tanah. La'alla Allah an yarhama Umar. Mudah-mudahan Allah merahmati Umar. "Laitani gharattu kafafa lali wala alai.
Andai kata aku meninggalkan dunia ini bersih, tidak ternoda. Wajidtu anna ummi lam talidni. Andai kata ibuku tidak pernah melahirkanku. Laisani kuntu warakatan tu'dad. Andai kata aku hanyalah dedaunan yang dikunyah. Umar wafat. Umar meninggalkan dunia fana ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau hai Muhammad pasti mati dan mereka juga akan mati. Semuanya akan mati kecuali Allah Zul 'Izzati wal Jabarut. Kemudian selanjutnya mati Utsman. Wafat pula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Malam hari sebelum kematiannya, Utsman bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dalam mimpi tersebut, "Tuftir 'indana ghadan." Besok engkau berbuka bersama kami. Besok engkau berbuka bersama kami. Lantas keesokan harinya Utsman puasa. Hari itu rumah beliau dikepung oleh para pemberontak. Hari itu para sahabat-sahabat mengirim putra-putra terbaik mereka melindungi Utsman. Sehingga terjadi peperangan. Tampillah Abdullah bin Zubair. Ali mengirimkan kedua putranya Al-Hasan dan Hussein serta pemuda-pemuda lainnya membela Utsman bin Affan. Sampai akhirnya Utsman bin Affan berkata, "Pulanglah kalian." Utsman memaksa mereka untuk pulang karena dia tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Lalu dia berkata kepada pembantu-pembantunya, para budaknya, barang siapa yang melepaskan pedangnya dia merdeka. Lalu semuanya melepaskan senjatanya. Tinggallah Utsman dengan keluarganya. Hari itu menjelang petang, hari Kamis menjelang petang, beliau berpuasa. Menanti saat-saat berbuka sambil membaca Al-Quran. Lalu para pemberontak memanjat dinding dan tembok rumahnya. Berhasil menyelinap masuk ke dalam kamarnya. Lalu menikamkan pedang mereka. Sehingga darah membanjiri Al-Quran. Sehingga darah membasahi jenggotnya. Ya, jenggot yang dahulunya selalu basah karena air matanya. Ya, Utsman yang dahulu setiap kali disebutkan tentang hari kiamat menangis. Utsman bin Affan yang setiap kali disebut di depannya kematian dan kubur, terisak-isak menangis. Sehingga orang berkata kepadanya, "Hai Utsman, kenapa ketika disebutkan di hadapanmu tentang hari kiamat engkau menangis, disebutkan tentang kuburan, tangismu lebih keras lagi, kenapa?" Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di kuburan yang dihadapi oleh seorang mukmin itu ringan dan mudah, maka apa yang setelahnya di hari kiamat lebih mudah lagi. Tetapi jika dia di kuburan menghadapi sesuatu yang berat, susah, siksa dan azab, maka yang dia temui di hari kiamat lebih dahsyat lagi." Darah membanjiri Utsman. Darah membasahi mushaf yang di hadapan. Ketika itu muncullah istrinya yang segera berteriak kemudian memeluknya, tetapi para pemberontak tidak cukup sampai di situ. Mereka pun masih menusuk-nusuk tubuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika itu Utsman berkata, "La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma jma' syamlata ummati Muhammad." Ya Allah, satukanlah umat Muhammad. Itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan yang menafkahkan hartanya untuk kepentingan jihad kaum muslimin. Utsman bin Affan yang selama hidupnya mengayomi fakir miskin, anak yatim dan para janda.
Akhirnya beliau pun meninggalkan dunia yang fana karena Allah Subhanahu wa taala berfirman innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Ali radhiyallahu an, suatu subuh beliau keluar dari rumahnya menuju masjid untuk melaksanakan salat fajar. Beliau keluar melangkahkan kakinya untuk menunaikan salat fajar. Lalu di tengah jalan, salah seorang khawarij menikamnya dengan cara yang pengecut. Lalu seorang pemberontak menikamnya sehingga beliau terluka. Dan beliau tidak sempat setelah itu mengucapkan kecuali La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, sehingga suaranya hilang. Lihat perbedaan kematian mereka dengan kematian manusia umumnya di zaman sekarang. Lihat perbedaan kematian salafus saleh dengan kematian orang-orang yang berdosa. Umar syahidul mihrab mati karena ditikam ketika salat subuh. Utsman mati ditikam oleh musuh-musuhnya ketika beliau hendak berbuka dan sedang membaca Al-Quran. Ali bin Abi Thalib, ajal menjemputnya di saat dia melangkah menuju masjid. Alangkah mengenaskannya sebagian orang yang mati tatkala dia melangkah menuju maksiat. Alangkah kasihannya orang-orang yang nyawanya dicabut tatkala dia melangkahkan kakinya menuju tempat-tempat dosa. Alangkah sengsaranya orang-orang yang mati dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa. Kalla idza balagatit taraq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wa saffatit saqu bis-saq. Ketika itu dia yakin bahwa dia pasti akan meninggalkan dunia. Wa saffatit saqu bis-saq. Lalu betisnya saling bertaut saat nyawa dicabut. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Ketika itu dia akan digiring menuju Rabbnya. Lalu dibukalah catatan hariannya, catatan amalannya, apa yang terdapat. Fala saddaqa wala shalla. Dia tidak pernah bersedekah, tidak mengerjakan salat. Dulu di dunia Allah menyuruhnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dia mendengar seruan azan, tapi dia masih tetap duduk di depan televisi. Dia tetap berleha-leha, bersantai-santai, membaca koran, bersenda gurau, tertawa, terbahak-bahak. Fala saddaqa wala shalla. Tidak ada solat, tidak ada zakat, tidak ada sedekah. Walakin kadzdzaba wa tawalla, yang ada dalam catatannya adalah kadzdzab. Dia mendustai, dia mengingkari, wa tawalla, dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis Nabi yang banyak menukilkan ilmu-ilmu ini kepada kita semuanya di zaman sekarang. Beliau di saat sakratul maut mengucapkan ahin min qillati zat, ahin min qillati zat wa tulis safar. Duhai kasihannya diriku, alangkah sedikit bekalku dan jauhnya perjalananku. Ini adalah sahabat Nabi yang sepanjang umurnya untuk berjuang, yang sepanjang hidupnya untuk berusaha, yang sepanjang usianya untuk beribadah. Tetapi ketika dia menjelang mati, dia mengatakan, mati juga berkata, aduhai sedikitnya bekalku, aduhai sedikitnya bekalku dan panjangnya perjalananku. Bagaimana dengan anda yang tidak mengerjakan sholat? Bagaimana dengan anda yang tidak pernah membaca Al-Quran? Bagaimana dengan anda yang tidak pernah mendengar nasihat? Bagaimana dengan anda yang senantiasa mengotori hati dan jiwa anda dengan maksiat? Perjalananku jauh dan bekal-bekal sedikit. Kekuatanku semakin melemah. Kematian senantiasa mengikutiku. Kemudian dengarlah
Mati pula orang yang paling mengetahui halal dan haram dari umat ini, yaitu Mu'adz bin Jabal. Orang yang paling mengerti halal dan haram, sahabat Rasulullah Mu'adz bin Jabal. Tatkala beliau wafat, tatkala beliau menjelang wafat, ketika itu di malam hari menjelang fajar, beliau berkata kepada putranya, apa bihna, apakah kita telah memasuki waktu subuh? Laisa ba'd, belum wahai ayahanda. Kemudian beberapa saat setelah itu dia berkata lagi, hai anakku, apakah waktu subuh telah masuk? Belum. Kemudian dia ulang lagi, hai anakku, apakah waktu subuh telah masuk? Sampai 3 kali akhirnya putranya berkata, naam, benar wahai ayahanda, sekarang telah masuk waktu subuh. Lalu dia berkata, a'udzu billahi minal lail sabihatuha ilan nar, aku berlindung kepada Allah dari malam yang pagi harinya menuju neraka. A'udzu billahi minal lail sabihatuha ilan nar, aku berlindung kepada Allah dari malam yang paginya akhirnya mengantarkan kepada neraka. Berapa banyak pemuda-pemuda kita, berapa banyak orang yang tua bangsa, berapa banyak orang yang menganggap dirinya masih muda dan masih hidup di dunia waktu dalam waktu yang lama, lalu dia melewatkan malamnya dalam maksiat dan kelalaian, kemudian kematian menjemputnya. Allahumma, kata Mu'adz bin Jabal, dengarkan wahai saudaraku, dengarkan wahai kaum muslimin, Allahumma innaka ta'lam anni kuntu akhafuk anal ana arjuka. Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui, sesungguhnya aku takut kepadamu dan sekarang aku mengharapkanmu. Allahumma innaka ta'lam, ya Allah, sesungguhnya engkau maha mengetahui, inni lam akun uhibbud dunya litulil baqa, engkau maha mengetahui ya Allah, aku tidak mencintai dunia ini karena menginginkan hidup selama-lamanya. Engkau maha mengetahui bahwasanya aku mencintai dunia bukan untuk mengairi sungai-sungai atau menanami tumbuh-tumbuhan, walakin lisiyamil hawajir wa qiyamil lail wa mujalasatil ulama, akan tetapi aku mencintai dunia karena ingin berpuasa di siang yang terik, karena ingin melaksanakan salat di malam hari, karena ingin duduk di majlis para ulama. Lihat wahai saudaraku, ini Mu'adz bin Jabal yang paling mengerti halal dan haram di antara umat ini. Inilah sahabat Rasulullah, dia ingin hidup di dunia karena 3 hal ini, karena ingin berpuasa di siang hari, karena ingin sholat di malam hari, karena ingin duduk bergaul, berbaur dengan para ulama. Lihat betapa kita melalaikan tujuan hidup kita. Lihatlah di antara kita merasa hidup di dunia selama-lamanya, lalu dia berjuang menghabiskan usianya, menghabiskan masa mudanya, menghabiskan masa sehatnya hanya untuk dunianya dan melupakan akhiratnya. Lihatlah betapa jarangnya kita berpuasa. Lihatlah betapa lelaknya tidur kita dan meninggalkan sholat malam. Lihatlah betapa malasnya kita duduk di majelis ilmu. Betapa malasnya kita untuk hadir di majelis. Betapa sombongnya kita. Betapa angkuhnya kita menganggap diri kita bersih dan tidak perlu lagi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Salah seorang sahabat, salah seorang teman kami menceritakan, di sebuah siang di hari Jumat di salah satu kota di negeri kita ini, ketika itu orang berbondong-bondong ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Lalu sebuah mobil diparkir di halaman masjid. Keluarlah seorang bapak-bapak paruh baya, berwudu, lalu sholat sunat,
kemudian duduk mendengarkan khutbah. Lalu imam pun salat, khomat dikumandangkan. Imam salat membaca ayat-ayat sampai akhirnya imam mengucapkan salam, tetapi bapak ini tidak juga kunjung bangkit dari sujudnya. Ditunggu, ditunggu dan ditunggu, akhirnya mereka yakin bahwasanya bapak ini telah meninggalkan dunia yang fana ini. Allahu akbar. Wafat dalam keadaan sujud. Wafat saat dia berhenti, singgah, mampir untuk menunaikan salat. Allah berikan kemuliaan karena dia tidak menyia-nyiakan. Karena dia tidak melalaikan di saat panggilan dan seruan Allah datang. Dia mampir, berhenti, dan menunaikan salat Jumat bersama kaum muslimin yang lainnya. Beberapa hari yang lalu, ketika pulang dari menghadiri acara Walimatul Urs, salah seorang teman kita, kami mampir di salah satu masjid untuk menunaikan salat asar. Sepi, kami mengira hanya kami aja mungkin yang akan salat. Karena tidak terlihat orang-orang. Padahal masjid yang besar dan bagus. Tiba-tiba sebuah mobil juga diparkir. Lalu keluar dua orang remaja yang masih belia. Ikut berwuduk bersama kami. Masuk masjid. Lalu ternyata mereka ikut sholat juga bersama kami. Selesai sholat saya tegur. Assalamualaikum. Kalian dari mana? Kami baru dari mengunjungi guru kami. Kami mampir sholat. Sekolah di mana? Kami sekolah di salah satu SMA di Pekanbaru. Allahu Akbar. Masih ada, alhamdulillah. Masih ada di antara anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, belia seperti itu. Seusia SMA, ketika azan dikumandangkan, saat waktu sholat tiba, masih menyempatkan singgah dan mampir untuk sholat. Itu yang kita harapkan. Wajah yang ramah, berseri, nampak tanda-tanda kebaikan pada diri mereka. Tersenyum, akhirnya kami beri saran-saran, nasihat untuk tetap berpegang teguh, untuk rajin-rajin belajar agama, menjaga kewajiban-kewajibannya. Kapan kita melihat rekan-rekan kita? Kapan kita melihat saudara-saudara kita yang lainnya? Kapan kita melihat saudara-saudara kita yang ketika azan dikumandangkan dia asik bermain-main gitar, menyanyungkan wahli-wahli syaitan? Kapan mata kita berseri-seri, bangga melihat saudara-saudara kita terpanggil ketika azan dikumandangkan rumahnya di dekat masjid, dan dia tergopoh-gopoh datang untuk memenuhi seruan azan? Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita dan saudara-saudara kita yang lainnya. Salah seorang ustaz di Arab Saudi bercerita. Seorang ayah, hari itu dia pulang kerja cepat, tak izin. Karena dia ingin hari ini ingin memberikan kejutan untuk keluarganya. Lalu ditelepon istrinya, keluarganya. Assalamualaikum. Insyaallah hari ini saya pulang cepat. Ada pesan sesuatu? Ada sesuatu yang ingin dibeli? Lalu keluarganya pesan, saya pesan ini, saya ingin makanan ini, saya ingin dibelikan ini, hadiah ini, dan segala macam. Dia senang. Keluar dari kantornya. Lalu mulai mengemudikan mobilnya. Baru beberapa saat dia meninggalkan kantornya, terjadi tabrakan. Dan ajal menjemputnya. Keluarganya menunggu, menunggu. Tak kunjung datang, katanya sudah pulang. Ditunggu, ditunggu sampai akhirnya telepon berdering. Ternyata dari rumah sakit. Yang mengucapkan bela sungkawa. Menyampaikan berita duka tentang kematian orang-orang tercinta mereka. Lihat. Tidak selamanya angin bertiup sesuai dengan keinginan nahkoda. Terkadang kita menginginkan A, tetapi takdir Allah menentukan B. Kita ingin hidup panjang. Kita ingin masa muda kita bisa kita nikmati. Kita ingin hidup sehat. Tetapi ketahuilah, kematian tidak pandang bulu. Hari ini mungkin orang di samping kita. Besok mungkin orang yang di sebelah kita. Hari ini kematian melangkahi kita. Mungkin esok lusa dia akan menjemput kita. Lihatlah.
Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita. Afiru min dzikri hadhihi al-ladzah. Afiru min dzikri hadhihi al-ladzah. Perbanyaklah mengingat kematian. Bagaimana mengingat kematian? Mengingat kematian di antaranya dengan berziarah kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut." Sesungguhnya aku dahulu melarang kalian menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kuburan karena dia mengingatkan kalian akan kematian. Akan membantu kita untuk mengingat kematian dengan bertakziah, mengunjungi saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, ditinggal orang-orang tercintanya. Akan membantu kita untuk mengingat kematian apabila kita ikut serta mengurus jenazah, memandikan, mengafani, menyolatkan, atau mengantar jenazahnya ke kuburan. Membantu kita untuk mengingat kematian, mengunjungi saudara-saudara kita yang sakit. Melihat orang-orang yang sakit, baik di rumah sakit atau di rumahnya. Lalu mengambil iktibar, mengambil pelajaran, dan menanamkan di hati kita bahwa kita pasti akan mati. Terakhir saudaraku, semua tidak akan mengingkari kematian, bahkan orang kafir pun dia yakin dia akan mati. Kalau urusannya selesai dengan kematian, semua akan tenang. Kalau dengan kematian semuanya usai, semua akan merasa aman. Tetapi kematian bukanlah akhir. Kematian hanyalah perpindahan, perpisahan ruh dengan jasad. Kematian hanyalah perpindahan dari satu alam ke alam selanjutnya. Kematian adalah pintu menuju akhirat untuk kehidupan lebih lanjut. Setelah kematian ada pertanggungjawaban yang dimulai dengan dikubur. Di alam barzakh kita akan ditanya, siapa Rob kita? Siapa Nabi kita? Apa agama kita? Persiapkanlah pertanyaan itu. Jawaban yang pertama adalah dengan mengibadati Allah, mentauhidkannya, menjalankan perintah-perintahnya, mendahulukan ketaatan kepadanya. Jawaban yang kedua adalah dengan mencintai, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang ketiga adalah dengan mempelajari Islam, mendalaminya, memahaminya lalu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun orang yang enggan, tidak mentauhidkan Allah, tidak beribadah. Adapun orang yang tidak mengenal Rasulullah kecuali seremonial atau cerita-cerita dan tidak meneladaninya. Adapun orang yang tidak mengenal Islam kecuali KTP, kecuali pengakuan belaka, maka dia tidak akan bisa menjawab. Dia hanya akan berkata ketika ditanya, "Man rabbuk?" "Sami'tu an-nas yaqul fa aqulu kama qalu." Aku dahulu mendengar manusia mengucapkan ini, aku pun mengikuti mereka mengucapkan itu. "Man nabiyuk?" "Siapa nabimu?" "La adri." "Saya tidak tahu." Dulu saya dengar manusia mengucapkan ini, itu, saya pun ikut-ikutan mengucapkannya. "Apa agamamu?" "La adri." "Saya tidak tahu." Karena dahulu dia memang tidak pernah mengamalkan agamanya. Waktu kita singkat. Waktu kita di dunia pun pendek. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat kematian. Mudah-mudahan kajian kita yang singkat ini bisa mengingatkan kita, menyadarkan kita bukan hanya malam ini, tetapi juga untuk selanjutnya. Sehingga terwujud dalam ketaatan kita. Ibadah kita semakin meningkat, ketakutan kita kepada Allah semakin kuat, sunnah-sunnah Rasulullah semakin tampak kita hidupkan. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.